pohon terbesar di kerajaan ini dan simbol dari kota Riflower. Saat pohon itu mekar, bunga-bunga di berbagai bagian kota juga mekar. Dengan kupu-kupu menari seiring lagu bunga-bunga, inilah kota Riflower. Sepertinya ini kota yang indah. Bagaimana dengan makanannya? Pasti ada banyak kan? Aku tidak yakin tentang itu. Tapi bagiku, Moncart lebih penting dari semua itu. Aku harus meningkatkan rankingku agar bisa menjadi kesatria dan melindungi Putri Sena. Jin, lebih baik kalau kau tidak menyebutku putri. Kita tidak ingin orang lain sampai tahu kan? Ah, kau benar. Baiklah yang mulia. Maksudku, baiklah Sena. Bagus. Sir Jok, kapan turnamen di kota ini dimulai? Turnamen Moncart tidak lama lagi akan berlangsung. Karena bunga-bunga sudah mekar, ini waktu yang tepat untuk menaikkan peringkatmu. Akan ada banyak pembalap pemula di sana. Monster speed and ability are tested on the circuit. Transform into a Beatroid and take home the win. Go Tracker! Jadi ini kota Riflower. Bunga-bunganya sudah bermekaran, tapi... Lagu-lagunya, bunga-bunga ini tidak bernyanyi. Aku mengerti. Bunga-bunga ini memang tidak sedang menyanyi. Tapi itu adalah makanan yang lezat. Tidak mungkin. Waktunya makan. Mereka bisa bicara. Mereka bukan hanya menyanyi. Mereka juga bisa bicara. Poster turnamen Moncart. Lihat itu, Ellie. Pembalap amatir lainnya yang mengincar batu permata. Mari kita bersenang-senang dengan mereka. Ronde pendahuluan dimulai sore ini. Baiklah, ayo kita mendaftar. Dan pendaftarannya di toko Moncart. Bagus, ayo. Mari kita makan siang setelah mendaftarkan diri. Ya. Bisa. Toko Moncartnya ada di sana. Kalian sudah membantu kami. Terima kasih. Tokonya di sana. Terima kasih. Di sana. Tokonya di sana. Tokonya sangat jauh. Di sana. Kita bisa makan dulu. Mereka masih tidak mengerti kalau mereka terus berputar-putar. Aku bosan melihat mereka. Ayo, Pixie. Anak-anak malang, kalian akan kembali ke tempat asal kalian. Hei, tunggu, aku tidak kuat lagi. Tunggu dulu. Apa ini? Kita kembali ke stasiun kereta. Sampai jumpa lagi. Dah. Di sana. Tampaknya.
Kita mengikuti arah yang diberikan para bunga. Apa yang dia katakan? Dia bilang kepada mereka, berhentilah berbohong. Berhenti berbohong? Iya, benar. Bunga-bunga di kota ini sekarang memang mulai berbohong. Sebelumnya, mereka tidak pernah seperti ini. Namaku adalah Beth. Aku lahir di kota ini. Aku bisa menunjukkan jalan kepada kalian. Kami akan sangat menghargai bantuanmu. Tapi jangan berbohong ya. Apa kau bisa menunjukkan tempat makanannya paling lezat? Tunggu dulu. Selamat sore. Beth, kau sudah kembali. Aku datang untuk ikut turnamen. Apa ayahmu lebih baik sekarang? Jauh lebih baik. Tapi ayah belum bisa mulai bekerja. Senang mendengar itu. Oh ya, teman-temanku ini ingin mendaftar untuk turnamen pertama mereka. Apakah bisa mendaftar sekarang? Tolong daftarkan kami. Kalian juga datang untuk batu permata. Apa? Batu permata? Drapuri? Aku tidak tahu kita bisa mendapatkannya di kota ini. Tapi di buku ini tidak menyebutkan tentang hal itu. Pemenang turnamen kota Reflower akan diberikan buah dari bunga emas si Grasil. Buah dari bunga emas kabarnya hanya pernah dimakan oleh para juara. Dan yang ada di dalam buah itu adalah batu permata. Apa? Batu permata di dalam buah? Iya. Batu permata bisa ditemukan di berbagai tempat dan dalam berbagai bentuknya. Tapi aku tidak menduga akan menemukan batu permata itu di sini. Pemenangnya akan mendapatkan batu permata. Berarti kita harus menang. Tolong daftarkan kami ya. Namaku Jinhai. Monkartku adalah Draka. Sayangnya, ini rusak. Apa? Menurutku, ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kau harus membuat yang baru. Apa aku bisa membuatnya di sini, Pak? Aku minta maaf. Tapi itu hanya bisa dibuat di toko pertamamu. Bagaimana mungkin? Ya, kalau begitu kita harus kembali ke kota Latona. Membuat keributan di kota lain. Itulah yang akan terjadi jika kau terlalu sibuk mengejar seseorang. Laura? Ini gelangmu. Ayah pikir gelangmu itu rusak dan dia membuat yang baru untukmu. Nor selalu penuh pengertian. Iya, apa yang akan kulakukan tanpamu, Laura? Baiklah, kalian sudah terdaftar. Aku Kubi Cupi dan ini Monca. Monca. Kalian juga sudah terdaftar. Laura Jesse dan ini Ainen. Apa? Kau juga akan mengikuti balapan ini? Kenapa tidak? Aku juga ingin menjadi kesatria. Beth Taylor dan Monkartku Furi. Furi. Beth, kami mengandalkanmu. Hanya kau saja yang bisa mengalahkan Ellie. Ellie? Ah? Siapa itu? Hey, apa aku tidak salah dengar? Kami pasti akan memenangkan turnamen tahun ini. Terbang seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah. Ellie dan Bibi. Aku melihat lebahnya. Tapi di mana kupu-kupunya? Di mana dia? Kau di mana? Ellie! Oh, Ellie, kau di mana? Oh, kau di sini. Ellie? Beth, kenapa kau datang ke kota ini? Untuk mengalahkanmu. Jangan bercanda. Ellie adalah ratu kota Reflower.
kau tidak bisa mengalahkannya. Ya, kita tidak tahu itu sebelum dia mencobanya. Dan kau siapa? Hei, sepertinya aku pernah melihat kalian. Kalian tertipu oleh bunga-bunga itu, bukan? Bagaimana kau bisa tahu? Eli, kau yang sudah menyuruh bunga-bunga itu untuk berbohong, kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan ini. Tapi karena kita semua sudah terdaftar, mari kita pergi. Oke, Eli. Kalau begitu, kita harus mengalahkan mereka jika ingin mendapatkan batu permata itu.